Kalau saya letak roti sebenar, memang tak mampu mereka nak bayar. Pelakon Fasasan berkata, dia tidak memilih sebarang tawaran lakonan yang diterima meskipun sudah 18 tahun bergelar anak seni. Memetik berita info viral, Fasa berkata, lagi bidang lakonan merupakan minatnya dan tidak semua perkara dilakukan karena uang ringgit. Menurut Fasa lagi, dia tak menolak tawaran lakonan di bawah arahan Hazul Anif Ali menerusi film Budak Bu Merah meskipun dibayar dengan kadar yang rendah. Hazur ini dah lama dalam industri, dia cakap minta tolong tuh sebab film ini budgetnya tidak besar. Jadi saya tidak boleh charge dengan royalti saya. Ada berkata yang kita buat karena duit, tetapi ada juga berkata yang kita lakukan karena minat, yaitu cinta kita pada bidang lakonan. Film ini bulan dikategorikan sebagai film budget rendah dan saya lakukan ini adalah karena minat saya dalam lakonan, kata Fasa. Dalam pada masa itu, Fasa berkata, selain soal bayar, dia perlu mengambil kira perkara lain, termasuk mengenai bekerja dengan orang lama dalam industri. Saya bukan artis.